Baby, 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 lagi sama gue ya, Kelvin. Upsi. Oke. Dan kali ini hari kedua kita ya, mau ambil apa namanya si lencana-lencana itu, lencana Obuti Karyo yang kemarin hari pertama. Kalau kalian belum nonton hari pertama, nonton dulu dong di video saya yang itu, yang pertama. Ini hari yang kedua, jadi kita mau berburu lencana. Oke. Sebelumnya gue maaf dulu ya, apa ya namanya? Kalau rada rame emang kondisinya kayak gini. Jadi maklumin aja. Oke. Tambah basa-basi lagi dan biar enggak terlalu panjang gitu ya. Udah, kita lanjut aja lah langsung. Oke, masuk. Buat yang belum tahu ini. Kalian bisa nonton aja dulu yang pertama. Kita cuma mau ambilin koin apa namanya? Koin Obuti Karyo ya. Obuti Karyo. Buat dapetin lencana, nanti bisa ditukar sama lencana itu. Gak tau nih misinya dari KWD apa aja. Soalnya yang kemarin itu beda, yang kemarin lagi beda, sekarang beda lagi biasanya tuh. Setiap harinya beda biasanya kayak gini. Nah no, liatin punya gue tuh masih 35. Aduh, kasian banget ya gue emang. Bantunya guys. Jadi aduh, kayak gimana nih. Tapi lebih cakep sekarang punya gue yang kemarin. Apa kayak serigala ya. Coba lu liat nih. Asik, liatin. Tapi ada ininya apa namanya, kayak abis dicakar gitu di dadanya ya. Maaf kalau gue ngomong belepotan kayak gini. Tapi kita lihat dulu nih apa nih dari KWD nih. Welcome to Obuti Karyo bla bla bla. Ya, oke lah intinya kayak gitu. Dan you brush the toilet, you make up with the bar, beauty bar. Oke, ya kita iyan aja dah. Ini misinya ngapain lagi nih? Hah? Kita suruh ke makeup ya di sini nih, kita suruh makeup nih kayaknya nih. Oke, kita suruh makeup, kita duduk aja ya guys. Dan eksperimen dengan tampilan baru, use bitcoin. Jadi mudah. Waduh, ini doang udah dapet ya, cepet banget deh. Cuma segini doang udah dapet ya, udah gitu doang. Ternyata gampang banget guys ya. Kita serdek, gua pikir tuh apa ya namanya? Kayak apa ya? Kayak suruh make up kayak apa, kayak ganti-ganti gitu lah. Intinya ganti style gitu lah. Tapi ini cuma gini-gini doang ya ternyata ya. Oh, udah selesai ya. Suruh balik lagi besok. Kau akan dapatin lagi Obuti coin besok ya. Kita balik lagi besok. Oke, sekarang berhubung cara kita udah selesai ya. Kita akan ke ini dulu, jalan-jalan dulu ya. Sekalian ngasih tahu kalian, nah udah kebuka nih. Ini udah kebuka. Nih, gua nih mau yang ini nih. Kita ngumpulin sampai penuh dulu ya, Pak. Bu. Hahaha. Bener ya. Oh ya, satu hal. Satu hal yang perlu gua kasih tahu dulu. Ah, enggak jadi besok aja. Yang dulu sekarang kita bakalan kemana ya? Yang lebih enak tuh kita ngapain sekarang ini? Kita bakalan happy ria aja ya. Ke ini aja deh. Biasanya gue tuh ke ini, ke Gawi. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Paradise Island di sini nih. Biasanya banyak orang AFK di sini nih. Kalian bisa lihat ya ntar ya. Itu banyak banget orang AFK. Entah itu AFK tidur atau AFK ngapain, gue nggak tahu. Terserah, intinya kebanyakan yang main kesini itu pasti AFK-nya di mari. Ini liatin ya. Gini banget jalan gue ya, tapi nggak apa-apa. Nah, AFK-nya di sini. Ini apa nih? Boleh pamit? Thanks Todd. Ohoy, kita sapa-sapa dulu ya. Halo. Aduh, malah pergi si Zero ya. Aduh, namanya udah kayak pro player banget dia gitu ya. Ini ada dua kayaknya ya, bukan ya? VU, oh, ini siapa nih? Kita lihat, cek dulu. Kita kepoin ya mereka ya. 242 lu levelnya tuh, siapa nih? VU nih, cewek dia. Ki. Salken juga asik. Salah. Salken juga, aduh nih, tumben gak ada AFK di sini. Biasanya banyak bocah-bocah AFK di sini.
Nah, iya guys. Buat lu ya yang baru main ini apa, nanti gue buatin tutorial cara naikin SP yang baik dan benar. Itu simpel sih, kalau mau lu cepet naik level, bisa hari bisa naik 1 level ya, dari 1 sampai 20. Itu lu bisa naik 1 level sehari. Sehari nih. Gue nanti bikinin video khusus tuh. Sekarang gue cuman gabut doang di sini. Kita ngapain aja nih, orang nih ngapain nih ya? Dia cewek. Enggak tahu dia cewek bener apa bukan. Tapi gue bakalan kasih tahu lu ya. Di sini tuh banyak banget hode ngaku-ngaku cewek tapi dia cowok gitu loh. Ada anu. Ya lalu paham lah kan. Gak usah gue jelasin lagi lah. Lu paham apa gitu bedanya jadi gitu-gituan gitu ya. Tapi ini pengalaman pribadi. Gue dulu sempat pernah jadi apa namanya? Jadi kayak gitu-gituan. Cuma buat manas-manasin orang. Nanti kita bikin video yang kayak gitu-gitu. Kita bakal manasin-manasin cowok-cowok mesum ya. Oke. Tenang aja. Have fun aja dah sama gue. Asal kalian subscribe aja ya. Dukung gue di channel ini. Nanti gue bikin video-video yang lucu, menghibur dan lain-lain. Waduh, nih ada. WCI itu ya sayang. Waduh, ngebucin mereka ya. Waduh. Kapan gue bucin nih? Bucinan gue mana ya? Belum online kayaknya. Nanti kalau online gue ajakin ini Jujum asik. Lo entah bahasanya Jujum di sini ya. Jujum tuh ibarat lu have fun with sex gitu ya. Tapi bahasanya beda ya. Kalau di mari tuh Jujum gitu ya. Alah. Ya gitu-gitu doang. Sebenarnya gue gabut nih mau ngapain gue ya? Kita kerja aja apa ya, guys? Kita kerja aja dulu sambil naikin SP. Jadi kita bakalan bantu-bantu newbie-newbie yang butuh Avabucks gitu ya. Atau butuh koin buat mereka gitu loh. Biasanya banyak newbie-newbie tuh. Kerja kak gitu. Iya. Kak order dong gitu. Kasian gitu kalau gak kerja ya. Gak ada nih. Sepi. Sepi. Aduh sepi banget deh. Kerja neng. Kerja neng. Kerja. Oke kerja kerja. Nah gitu dong. Aduh apa nih. Asem. Ayo neng kerja neng. Kerja neng. Gua order nih. Sandwich dulu. Kalau DM gue gak buang ya guys. Tenang aja. Oh ya, sesi pertama nanti gue kasih tahu cara kalian buat naikin SP cepat ya. Dan yang kedua lagi gue bakalan bikinin video tentang cara dapetin cepet diamond yang baik. Yang ya tips lah, tips buat dapetin diamond yang benyeng gitu ya. Oke. Nanti ada tips dari gue. Pokoknya lu pantengin terus aja video gue. Jangan lupa hide apa namanya? Notification bell is asik. Ngomongnya gitu banget ya, guys. Nah, asik dong kan. Kerja terus. Ayo neng kerja lagi. Di Inifisher. Don't mention it. Ayo kerja. Ternyata mudah ya guys. Gue pikir apa namanya, tadi tuh misinya dari LKWD udah susah gitu. Kayak kemarin gue masih bingung kan. Tiba ternyata cuma kolek-kolek itu doang ya. Yang pertama tuh gue kelewat. Yang pertama tuh ada suruh pose gitu ya. Suruh pose. Terus lo bakalan dapetin bounty coin sebenarnya. Tapi gue lupa buat itu gue bikin. Jadi terpaksa deh. Kemarin hari pertama dan hari ini adalah hari kedua kita. Sayap receh ini bro. Sayapnya keren bro om. Aduh pamer saya mereka ya. Itu para sultan-sultan itu. Apalah gue gak punya sayap guys. Beliin dong. Siapa yang mau beliin gue nih? Punya gue sayap. Beneran gak bohong. Aku juga punya tapi gak pernah dipakai. Asik tuh. Kayak gue dong gitu. Gak usah pamer-pamer gitu ya. Orang tuh kalau apa nah. Kalau orang apa ya, sederhana gitu loh. Tampil sederhana aja ya. Tapi punya semuanya gitu. Punya segalanya gitu. Asik kan. Rata-rata level-level tinggi tuh kayak gue gini. Kebanyakan. Tapi gak tahu kalau pelajar-pelajar bocah zaman sekarang ya. Kebanyakan sekarang tuh isinya pada bocah-bocah. Bocah SMP, SMP gitu ya. Yang bucin-bucin doang mainnya tuh. Main ke game nih cuma buat cari bucinan gitu ya.
Dulu tuh isinya bajingan semua, guys. Aduh, kita sapa dulu ya. Ada Phil kayaknya, ada si siapa nih namanya? Si Liora. Ntar dulu deh, invite. Gue tanyain dulu. Biasanya gue GB sama dia. Tapi enggak apa-apa. Kita GB-in aja ini. Manusia-manusia ini, Angel Steven 437 datang bergabung. Oke, okay, Nurfadila. Kayaknya pernah gue add tuh anak tuh. Pernah add gue kayaknya Nurfadila itu. Tapi lupa gue. Ada set baru kayaknya, guys ya. Tapi gitu banget deh dia. Coba lihat tuh. Bentar. Lihat. Gitu. Gitu banget ya setnya. Alasan gue malas pakai set animasi. Sebenarnya ada beberapa ya. Kalau gue pakai set animasi itu gue ini buat apa ya? Kebanyakan nih ya gue kasih tahu. Banyakan player out itu jarang pakai set. Jarang, bukan enggak pernah, jarang aja. Kenapa? Ya malas aja gitu pakai. Mending kayak gini-gini aja gitu loh. Berasa kayak newbie gitu. Terus biasanya nih ada newbie-newbie kayak dia nih. Bentar nih. Mana ya dia? Oh, udah keluar. Oh, ini nih Angel Steven nih. Nah, kayak gitu tuh. Dia biasanya minta-minta. Kak, give dong gitu. Minta-minta biasanya. Jadi kalian harus apa ya? Harus baik hati di sini tuh. Kalau kalian punya koin, tapi kalau enggak punya ya udah. Kita makan aja dulu nih. Add ya guys, IGN gue. Nih, gue kasih lihat friend code gue, nanti kalian add. Nanti kita GB bareng atau main bareng lah gitulah. Support gue ya juga, jangan lupa. Gue bakalan sering bikin konten tentang Avakin sih. Tips-tips dan cara-cara dan lain-lain, intinya hiburan Avakin lah. Dan ada banyak game lain juga, tapi bertahap dulu. Kita mau fokus di Avakin Live dulu. Ini game favorit gue. Gue udah 6 tahun main ini ya. Yang aku pertama tuh udah gue sell dan itu sold. Dulu soldnya itu sekitar 1,6 soldnya akun gue. Itu di level 62. Aduh, ini akun kedua ya BTW. Sekarang tuh udah sepi guys. Banyak player-player tuh yang pada vakum. Kayak gitu, banyak player yang vakum. Ya karena memang apa ya, isinya sekarang tuh kayak sampah. Bisa dibilang kayak gitu ya. Sorry ya kalau lu tersinggung, ya lu pada tersinggung. Tapi ya rata-rata sekarang tuh isinya bocah gitu loh. Tiba-tiba kakak udah punya CP belum? Gitu, minta jadi pacar gitu loh. Taunya dia minta give biasanya tuh kayak gitu. Bocah-bocah zaman sekarang, cewek-cewek. Entah dia cewek atau dia cowok enggak tahu, tapi apa bedanya jadi cewek juga gitu loh. Kalau dapetin item cewek, maksudnya kalau dia cowok terus jadi cewek, dapetinnya item cewek kan enggak enak gitu kan. Masa iya mau di give harus ganti ini dulu, karakter dulu kan? Ah, lucu nanti jadinya kan. Iya enggak? Yoi. Wah, masuk gue nih. Mana Seliora? Aduh, dia pergi ternyata, guys. Enggak ada. Ini tempat apa ini baru ya? Event baru. Gue belum lihat sebenarnya, belum tahu gitu loh. Dan di sini ada orang yang ngapain aja ya? Waduh. Oh, udah dia nih lagi main ngamen dia. Oke, kita ngamen dulu aja. Oke. Ngamen dulu aja ya. Asik dong. Ayo ngamen dong. Kita foto dulu ya buat thumbnail biar keren gitu loh. Kayak gini aja. Oke, kita dapat. Dan save dulu. Asik. Halo semua.
Kita sapa-sapa dulu aja ya. Halo guys, Sawken. Ini hadiah nih BTW nih. Ada hadiah apa nih? Gua ambil aja ya dulu ya. Tahu dapat apaan nih? Gue belum dapat ini. Lihat aja dulu nih. Gifum apakin. Kita dapetin ini kayak banner apa sih namanya? Background kayaknya nih. Kalau enggak salah nih background. Pita. Pita, dia main biola dia. Dia main biola, sebenarnya gue bisa main piano ya. Kalau ada piano sini mending main piano gitu loh. Waduh. Ini lihat dong. Asik ya mainnya. Gue pernah main berdiri doang di sini nih, berdiri doang. Gak ada instrumen lagi apa kayak. Oh, itu piano tuh, kampret. Gue enggak lihat ya. Ah, sial. Lalu gitu gue kesana barusan. Oke, kita pakai aja piano. Sesuai dengan gue ya. Oke. Waduh, hebat banget mainnya. Sorry kalau enggak denger internal audionya ya, soalnya gue Androidnya masih 9. Tapi enak banget ya. Asik. Berasa pemain orkestra gitu ya. Ini patung apaan BTW guys? Kok serem gitu ya? Serem beneran, serem. Aduh, Juli di sana ada bintang samudra. Kita sapa-sapa semua ya. RAD apa tuh? Eri Adilia. Oke. Halo. Dan aduh. Padahal ngapain nih? Gabut. Gak tahu mau ngapain. Kita bergabut ria aja ya guys ya. Gabut. Mungkin segitu aja dulu lah videonya. Hari ini kita bergabut ria aja dulu. Belum ada konten. Besok gue bakalan bikin tutorial naikin SP ya. Tutorial cara cepat naik level gitu. Buat kalian yang baru-baru main Nevakin gitu ya. Biar cepet ke level 20 gitu. Satu hari satu level. Gimana caranya? Ya tunggu aja videonya besok. Jadi udah segitu aja guys ya. Videonya sampai sini aja dulu. Dan see you next time. And bye bye. Diajakin game no. Oke, dadah.